gue akan nge-review dari function yang sebenarnya nggak usah dilakukan lagi. Jadi kayak ngapain gue review, karena jogo salah udah pasti enak, apalagi soal ini. Mari cetak banyak gol bersama kami di sini, toko sepatu terbaik selalu membawa bahagia. Selamat datang di Top Score, cari sepatu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue Tops, Imam Khairul Razikin, reviewer nomor 1 terbaik di Top Score. Tenang, bukan di Indonesia, di Top Score. Gak boleh terlalu jumawa. Nah, semenjak gue review, Aryo sama Risur udah gak pernah berani ke ruangan ini karena dia minder ngeliat reviewnya. Tapi nanti gue minta mereka nge-reviewnya berdua supaya ada unsur komedinya. Jadi lu nonton review sambil unsur komedi. Nah, tapi kalau kali ini gue akan nge-review sepatu lagi. Dan sepatu ini adalah sepatu yang menurut gue king of the king. Wah, jadi kayak tahtanya itu udah susah banget gitu dilawan gitu ya. Specifically membahas mengenai sepatu futsal. Dan sepatu futsal sebenarnya semenjak tahun 2017 itu keluarlah itu identitas Meta Sala. Keluar identitas Meta Sala dari Specs, dan semenjak saat itu sepatu futsal diidentikan dengan yang namanya Sala. Meta Sala, abis itu Ortus keluar namanya Jugo Sala, abis itu Kalsi keluar namanya Bom Sala, Bom atau Boom Sala. Masuk keluar Mills namanya Volta Sala. Dan sekarang nggak ada lagi kayaknya, belum ada brand lokal lagi yang Sala-Sala. Jadi sekarang ada 4 si Sala-Sala ini. Meskipun si Specs juga terinspirasinya dari Adidas Top Sala. Si Sala ini sebenarnya diidentikan sebagai sepatu yang agak tinggi, ya agak nggak tinggi-tinggi banget, tapi dibanding dulu waktu pertama kali produk-produk lokal itu keluar sepatu Specs itu rata-rata nggak pakai midsole. Nah, si Sala ini diidentikan sebagai sepatu yang selalu harus ada midsole-nya. Dan dari dulu gue review bahwa kalau lu main di lapangan futsal yang mana itu keras, nggak ada empuk-empuknya, make sure kaki lu bisa tertahan atau teredam dengan midsole yang berkualitas. Dan sepatu yang akan gue review kali ini adalah king of the king dari sepatu futsal yang namanya adalah Silo Jogo Sala. Nah, si Jogo Sala ini tahun kemarin sempat sedikit produknya, tapi tahun ini si Jogo Sala itu comeback ditandai dengan launching kemarin di bulan Mei. Itu sampai dibikin wall khusus itu Sala. Dan kali ini waktu itu pas lagi jalan-jalan review sama Aryo yang Risfur sama Aryo yang jalan-jalan. Sekarang gue akan review secara spesifik dari 2 tipe Jogo Sala yang harganya cuma beda 100.000, tapi nanti yang di akhir harganya murah banget. Nah, kali ini gue akan review yang pertama, namanya adalah Jogo Sala Ascend. Ascend. Chen-nya itu cendol. Ascend. Nah, ini adalah sepatunya. Hilangin lagi. Set. Oh, enggak ya. PR. Nah, Jogo Sala Ascend. Jadi, yang gue pertama kali ingat, ini adalah outsole pertamanya Jogo Sala. Koreksi tim Ortus kalau gue salah. Tapi gue ingat banget bahwa ini adalah outsole pertamanya Jogo Sala yang tahun 2018 gue review pertama kali sepatu Ortus, outsole-nya udah pakai ini. Nah, ini bukan ngomongin masalah kuno, teknologi kuno, dan lain-lain. Enggak, Tops. Ini ngomongin masalah produk strategi. Jadi si Ortus ini selalu mempertimbangkan, jadi kan gini, kalau mereka udah pernah bikin outsole kayak begini, itu ada namanya tooling, atau ya tooling lah kita sebut ya, atau cetakan lah ya, cetakan atau molding, cetakannya itu masih ada Tops, dan itu dibuat dari bahan baku yang kuat, jadi cetakan itu kalau nggak dipakai mubazir. Maka dari itu kalau lihat sekarang, terakhir yang gue review terakhir itu Jogo Sala Avalanche Pro, itu dia udah pakai teknologi terbaru untuk outsole-nya. Nah, sekarang dibawa lagi nih teknologi outsole yang paling lama, yang pertama. Apakah itu dibilang kurang bagus atau kuno? Enggak juga. Justru yang awal-awal itu kalau menurut gue adalah kenapa Jogo Sala bisa langsung naik? Karena pas awal-awal keluar langsung disukai oleh pecinta futsal karena outsole-nya cocok banget. Jadi buat lo semua yang dulu yang suka sama tipe Ortus dulu-dulu, nah ini outsole-nya sama ya. Outsole tipe Ortus zaman dulu. Nah, ini gua akan nge-review dari function yang sebenarnya nggak usah dilakukan lagi. Jadi kayak ngapain gue review, karena Jogo Sala udah pasti enak, apalagi outsole ini. Coba lu lihat di rak sepatu lu, sepatu Jogo Sala lu ada berapa kalau lu suka futsal? Jago kagak, sepatu banyak. Anda. Nah, di bagian depan ini itu dia pakai suede nih bagian depan.
Di bagian depan ini bagian depannya pakai suede, lalu di bagian sini ada tambahan aksen. Ini materialnya apa nih? Gua enggak tahu nih material apa ya, tapi kalau misalnya didengerin ada bunyi. Asik. Jangan kedengeran kan? Nah, kayak gitulah kira-kira materialnya. Sebagian sini ada mesh, bagian sini juga ada mesh gitu ya. Dan memang dari dulu tuh kalau si Jogo Salah tuh memang terkesan desainnya cukup revolusioner, tapi dari dua desain yang gua mau review ini desainnya menurut gua klasik. Jadi kayak nggak terlalu gimana-gimana banget, jadi bisa lu pakai untuk sekolah atau untuk gaya-gaya casual. Nah, ini bagian sini luar nih mesh, bagian dalam mesh, lalu bagian dalam ya sama lah, Jogo Salah kayak gimana pada umumnya gitu ya. Bagian belakang nih sama tuh pakai material kayak begini tuh, set 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 set. Ya, jadi sama kayak bagian sininya, cuman beda motif aja. Si sepatu ini memiliki outsole full rubber bagian depan sampai depan sini, dan ini dijahit lalu dibikin warna rubbernya itu warna-warni kayak gini nih. Jadi ada warna pink, ada warna hijau, ada warna hitam. Nah, itu hijaunya di aksennya disamain kayak warna stripe-nya Ortus dan warna logonya Ortus. Jadi kalau ngekonsep sepatu tuh harus gitu, Tops. Warna antara ini sama yang lain-lain, kalau hijau hijaunya harus sama. Kalau pink-pinknya harus sama gitu. Jadi kalau misalkan lu ngedesain warna hijau ini hijau persikabo, yang ininya hijau daun, ya kan beda. Persikabo kan hijau tua, nah hijau daun kan muda. Nah itu harus disamain. Tapi ngomong-ngomong, apakah ini hijau? Gua nggak tahu karena gua kadang-kadang gua ngerasa gua buta warna gitu. Tapi ya, nah mudah-mudahan ini benar-benar hijau lah. Nah ini adalah sepatu yang harganya 499. Jadi menurut gua ini udah cukup murah ya untuk sepatu, nggak usah dikhawatirkan lagi, dan harganya 499 belum didiskon. Kalau didiskon mungkin sekitar 4,5 harganya. Nah ini ada dua warna, Tops. Satu lagi warnanya akan membuat lo teringat pada sesuatu desain, dan ini dia warna yang berikutnya. Lempar aja. Nah, warna berikutnya adalah warna yang diidentikan seperti dulu, inget nggak sih Ortus tuh pernah bikin kolaborasi sama Bola Lob. Nah ini adalah sepatunya, dan dulu tuh mungkin kalau di Bola Lob tuh gue lupa namanya apa, tapi di bagian sininya tuh ada kayak aksen-aksen Bola Lob di bagian depan ini, warna-warnanya. Tapi ini sebenarnya mirip, dan dulu kayak pas datang tuh langsung abis gitu ya pas kolaborasi sama Bola Lob. Nah begitupun sama ya, all white gitu ya, terus ininya mesh, lalu bagian material yang tadi gue bilang tambahan itu warnanya sama gitu ya. Jadi harus sama tuh, Tops, nggak boleh asal-asalan. Tapi di bagian apa namanya, di bagian kayak kamunya, nah kan namanya off white kamu nih, bagian kamunya merahnya sama kayak merah ini, sama kayak merah logo Ortus. Nah itulah yang membuat sepatu kita itu kalau dilihat ih kok enaknya dilihatnya, karena ternyata nggak mengandung banyak unsur warna, tapi penerapannya di beberapa titik tapi sebenarnya warnanya sama. Nah mereka biasanya menggunakan konsep warna yang sudah disepakati gitu, Tops. Nah ini harganya juga sama, 499. Ini kalau Ortus sudah ngeluarin warna satu black satu white, berarti yang ini diincar untuk orang yang mau pakai dua occasion, yang ini diincar buat anak futsal banget yang biasanya sebenarnya anak futsal itu kalau pakai warna putih itu rancu, tidak elok dipandang, tidak enak dipandang kalau anak futsal pakai warna hitam ya. Tapi selera sih, kalau gue sih nggak suka, gue kayaknya gue nggak pernah punya sepatu yang hitam gitu ya. Tapi gue punya deh sepatu futsal gue dari Specs Lightspeed warnanya hitam, cuma itu kalau nggak salah gue dikasih gitu, jadi kayak ya udahlah, no. Dikasih protes. Nah ini harganya 499, harganya berapa untuk di diskon jadi berapa, langsung aja klik link di deskripsi. Selanjutnya ada satu sepatu lagi, dan ini harganya akan bikin lu tercengang-cengang, terengang-engang. Nomor 5 bikin lu penasaran. Ini dia sepatunya, lempar aja. Nah ini adalah sepatu yang outsole-nya juga sama, bentuknya mirip, tapi harganya lebih murah 100.000, jadi cuma 399. Bayangin, ini menurut gue murah banget. Dan ini kayak zaman dulu 2018 Ortus baru ngeluarin sepatu Jogo Salah tuh 399. Koreksi kalau gue salah ya, namanya juga Jogo Salah Avalanche kalau nggak salah yang pertama kali. Harganya juga 399 atau 449 gitu. Lah kok bisa lebih murah dibanding dari 2018 ke 2024? Berarti kan udah, ya katakanlah udah 5 tahun, 6 tahun, tapi kok bisa lebih murah? Nah itulah ajaibnya Ortus. Mungkin dia ngincer sepatu ini untuk dia kembali comeback di dunia futsal, karena dia sadar bahwa di dunia futsal itu dia harus mengukuhkan namanya. Meskipun kalau menurut gue posisinya sekarang udah sangat legit ya, mengingat
kalau lu main futsal ke mana-mana gitu ya, itu sepatunya pasti ortus semua. Ya, meskipun kalau nggak semuanya ortus, tapi beberapa. Mungkin sekitar 60%-nya ortus dan 40%-nya gabungan. Ataupun 40%-nya ortus, beberapa lainnya gabungan. Ya, tapi kontribusi paling banyak sepertinya itu masih dari ortus. Maka dari itu, kalau menurut gua, lu semua yang lagi bingung mau beli Jogosala lagi, tapi yang Jogosala terakhir tuh Avalanche Pro tuh mahal gitu, 599. Ini bisa jadi opsi lagi, lu comeback lagi dengan konsep yang lebih klasik. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi kalau gue pribadi sih ya, gue tuh sepatu nggak pernah mau sama orang lain. Jadi gue nyarinya yang nggak pernah dipakai sama, yang jarang dipakai sama orang lain. Cuma kan beda-beda ya namanya dompet, namanya selera kan beda-beda. Jangan-jangan kalau lu lebih suka sepatunya sama kayak teman lu supaya mainnya lebih keren kayak Tsubasa dan Misaki, kan siapa tahu gitu kan. Nah, ini warnanya adalah warna spring gray, jadi abu-abu tapi spring. Dan ini lime, ini warna lime ya. Hijau lemon mungkin ya biar. Nah, ini lihat ijonya sama kayak ininya. Gitu tops tuh lihat. Ijo sama kayak ini. Ini outsole sama yang 499 sama yang 399 tapi beda material atasnya. Nah, ini membuktikan bahwa semakin mahal sepatu, pasti sebuah brand juga menaikkan level kualitasnya. Jadi kalau misalkan lu ngerasa beli sepatu mahal itu, ah nggak worth it lah. Ya enggak lah, orang memang functionnya dinaikin kok. Jadi kalau lu beli sepatu 399, ya lu jangan ngarep lu bisa dapat function yang sama seperti sepatu 499. Memang budget kita segitu, ya udah lu pasrah aja terimanya segitu. Gitu. Kecuali lu mau komparasi lintas brand. Bisa jadi ada salah satu brand yang jual 399 tapi fiturnya kayak begini. Bisa jadi. Karena itu adalah strategi atau pricing strategi mereka untuk competition, untuk berkompetisi. Nah itu juga harus lo analisa. Tapi level lo belum nyampe ke sana, udah lo main futsal aja bener lah yang fokus. Biar ngebanggain orang tua lo, gak usah mikirin kayak gue sampai ke strategi itu. Bukan perusahaan lo. Tadi kan jadi tahu kan. Nah, ini yang pertama ada satu warna yang baru datang di Top Score. Mungkin ada warna yang lain. Ini ada satu warna lagi, ini dia warnanya. Nah ini warnanya adalah putih. Lagi-lagi ya putih ya tuh. Sepatu futsal, anak futsal rata-rata memang kalau dari analisa kita adalah warna putih yang paling laku. Nah ini harganya 399 dan warnanya adalah white lime. Jadi dia white terus ini lime. Jadi outsole-nya sama nih. Nah kalau kayak gini berarti ortus pengen satu warna. Eh tapi O-nya beda tuh. Logo ortusnya beda itu warnanya. Wah ini jadi PR juga ya. Nah ini keren juga nih. Abu-abu ini ketemu sama ini tuh. Tapi ini abu-abunya agak beda karena susah. Kalau midsole digabungin sama material plastik atau TPU itu udah agak susah pergeserannya. Tapi kalau putih gampang. Nah ini material atasnya putih, terus ininya navy, terus ini tulisannya ada tulisan Jogosala, ada terus di bagian lidah sepatunya juga tulisan Jogosala. Ya selebihnya sih kalau menurut gue sama aja function ya. Dan ini adalah opsi buat lo semua yang ngerasa Jogosala udah mulai kemahalan dan mereka akhirnya mengeluarkan Jogosala dengan versi yang kembali lagi seperti zaman dulu tahun 2018-2019 saat mereka baru merilis Jogosala pertama kali. Bang, itu bajunya keren banget, minimalis gitu. Yoi. Dari mana itu bang bajunya? Pertama, baju ini keren karena emang keren, tapi makin keren gara-gara dipakai gua. Nah, ini logonya Top Score. Ya, itulah pokoknya. Keren lah pokoknya kesananya ya. Nah, belum dijual, mau langsung dibayarin aja sama videografernya. Ya ini kita fokus lagi ke ortus ya. Si ortus ini lu bisa dapatkan segera di Top Score dengan stok yang terbatas, tapi kita usahakan stoknya akan ada terus. Dan seperti yang mungkin lo yang belum tahu, Top Score itu tersedia di 8 kota sejauh ini di bulan Agustus 2024, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, lalu Bandung, Semarang, dan Surabaya. Buat lo yang semua mau langsung nyoba, bisa langsung datang ke toko-toko tersebut, nanti linknya ada di deskripsi. Atau mau lo yang beli online, kalau ini saran gue, udah lo nggak usah khawatir untuk harus coba atau apa, karena ini udah legend. Sepatu yang sampai sekarang masih terus masih ada di peredaran, dan lu tinggal kalau udah size 42, beli aja 42, udah nggak usah khawatirin lagi, karena nggak ada upsize, nggak ada downsize. Karena Jogosala itu memang dari dulu terkenal adalah sepatu yang menurut gue salah satu yang masterpiece lah untuk urusan sepatu futsal. Dan ya agak susah digoyang, tapi ya mudah-mudahan terus bisa berkompetisi dengan banyaknya brand lokal yang menurut gue saling bersaing. Ya kalau opsi banyak yang menang customer. Nah toko juga jualannya enak ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Sehat selalu kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan jangan lupa subscribe channel Top Score TV atau follow Instagram gue @imamchroz. Nanti kalau lo ada pertanyaan, bisa langsung DM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?